Kita sekarang sudah sampai di tempat penginapan kita yang pertama di kota di Pulau apa di Sabah. Sekarang kita melihat gimana hotelnya, penginapannya, cottage-nya. Jadi cottage-nya ini turun ke bawah ya. Nah, tempatnya agak, kalau untuk jalan ke sini kita sebaiknya kita menggunakan Google Map aja ya, supaya jelas, supaya jangan jalan cancar tempatnya. Nah, jadi kalau Anda sudah turun, udah turun aja. Karena untuk naik atas lagi sangat capek. Bawaannya susah jalannya. Nah, kalau dari pelabuhan tadi ke sini samanya 15 menit perjalanan. 15 menit perjalanan. Terus kalau kita Google Map, gampang kok masukin. Ikut tinggal ngikutin aja. Jadi ada pondok-pondoknya ini untuk orang yang restoran ya, untuk buka puasa. Olahraga sini deh ya, olahraga. Pemandangan langsung ke danau. Tuh. Jadi ada air panasnya, ada airnya, disediakan gelas. Air panas juga. Nah, ini kopi luar ya. Jadi kalau Anda mau ke restoran, ini ada restorannya. Ini kalau misalnya ada kehilangan. Nah. Ini apabila Anda terlambat check out. Untuk mandi sebelah sana, untuk beol di sebelah sini.
Di samping sama sebelahnya. Ini orangnya mana semua? Belum datang? Ya. Orangnya mana semua nih? Lagi hotel mungkin, Pak. Oh. Kalau gini menunya berapa? Ini menu berapa nih, Dek, harganya, Dek? Dek. Ini menu gini menu berapa nih? Itu kita per paket, Pak. Per paket berapa ini? Ada yang 35, ada yang 40. Ini berapa nih? Yang mana, Pak? Ini menu berapa nih? Itu yang 35, yang 45. 35 dapat apa? Dapat ayam. 35 dapat ayam. Uh-huh. Dapat sambal, uh-huh. Dapat teh. Itu yang untuk bukaan? Takjil ya? Takjil? Takjil lagi. Gratis. Uh-huh. Oh. Li. Kita nyamak ibu ungkut badum on yang paling ubud. Duh. Ungkut badum on yang paling ubud. Ungkut badum on paling ubud. Bingung dia. Ungkut badum on paling ubud. Ungkut badum on paling ubud. Goreng petai ada? Goreng biasa aja deh. Goreng biasa aja. Goreng petai satu. Oke. Okay. Ini? Terus? Minum aja? Ada, Pak. Itu makannya. Oh. Sama Riana ya, Kak? Ya. Oke, hari ini kita waktunya berbuka puasa. Dan hari ini buka. Sekarang kita sudah berada di restorannya. Tempatnya terbuka ya. Itu langsung laut ya. Nah, laut. Nah, danau. Ini bukan danau, laut. Nah, jadi kebetulan ini lagi ramai buka-bukaan. Minumannya ciri khas dari resto ini. Ini dia. Rasanya seger banget. Duh, makan udah gelap. Ini apa nih, ayam apa nih? Ini ayam bakar madu kecap. Hah? Ayam bakar madu kecap. Madu kecap. Ini? Ini sama juga. Sama juga. Ini? Ini udang. Udang. Oh, ini? Kangkung. Kangkung. Itu? Ini acarnya. Ini ikan apa? Ini ikan bayam-bayam. Oke, bayam-bayam. Kerapu. Ayam. Ayam juga nih. Udang. Sama kecap. Ini ikan. Wesh, mantap ikannya. Ikan juga. Oh,
Nah, ini sekarang kita lihat kamar yang lebih luas. Nah, kamarnya lebih luas nih. Nah, tempat tidur dua. Ada nih, ruang santainya juga. Nah, ada air minum juga. Nah, kamar mandinya juga ada. Lemari. Jadi bisa dari sini, bisa dari sini juga. AC juga ada. Nah, TV-nya juga ada nih. TV-nya ada. Nih, kipas angin sama AC. Ini smart TV ya. Nah, nah. Nah, itu ada kucingnya. Jadi kalau mau nyantai bisa menang ke sana. Nah, ya. Nih. Mana? Enggak. Selamat pagi. Kita sekarang berada di cottage ya, di Sabang. Mau sarapan pagi ya. Jadi mau sarapan pagi, ini kita minta request sarapannya. Mantep dengan suasana pagi. Jadi kalau kita mau berenang langsung. Jadi dalamnya ini sebahu orang dewasa sampai ke tengah, sampai ke situ ya. Itu ada keramba sampai ke situ. Nanti kalau misalnya surut dia bisa malah sampai semata kaki. Nah. Oke. Nah, ini kalau kondisinya airnya sedang surut. Nah, inilah surut. Nah, tuh, ya, sedang surut. Nah,
nih tadi ya. Nah, mau main prosotan. Apa? Main ayunan. Nah. Nah. Nih. Nah. Nah, itu jalanan ya. Nah. Jadi kedepannya rencananya ini mau dibikin juga penginapan juga rencananya, tergantung dari kunjungan tamu yang menginap tempat ini. Nah, jadi semua masih tahap proses pelanggan yang berkunjung. Nah, ini ya. Nah, tuh. Bentar lagi ada lagi yang apa namanya untuk acara buka bersama. Tuh. Nah. Airnya dingin banget, dingin. Pasirnya agak bersih. Nah. Jadi tali ini untuk boot. Nah, nih ha. Nah, boot nih. Kalian untuk kapal apa namanya, untuk dermaga itu apa tambah pingkan keramba.
banyak ikan-ikan itu, ikan-ikan. Nah, nah, tuh ikan-ikan. Nah, tuh. Anda lihat ikan-ikannya enggak? Tuh, tuh, ikannya banyak tuh. Tuh, tuh, tuh. Nah. Ini kita makin lama makin turun nih, makin dalam. Nah, nah, ada batas-batasnya tadi. Nah, 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 jadi ke sana makin dalam tuh. Nah, ini kita makin lama ke dalam nih. Nah, itu ikan-ikan. Tuh. Tuh. Makin ke bawah, makin ke dalam dia tuh ikan-ikannya banyak tuh. Tuh, 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 tuh. Ini kayak seperti ikan gobi. Tapi bukan ikan gobi dalam ini. Tuh ikan itu tuh, 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 anda lihat ikan-ikannya tuh, ha. Tuh, 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 makin mendekat ikannya tuh, 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 ikannya tuh, 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 ha. Nah, mudah-mudahan anda bisa melihat ya ikannya tuh, lihat tuh, ha. Nah, ini kayak ikan seperti, seperti ikan teri, tapi ini bukan ikan teri, bukan. Nah, bukan ini, ha, lihat nih, ha, tuh, tuh. Jadi ini anak-anaknya nih. Nah, jadi kalau yang besar-besar tadi baru lewat tadi ikannya. Tadi di bawah tadi, tadi di atas sana tadi banyak ikan besar-besarnya. Nah, terbang-terbang tuh, 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 tuh. Encet-encet. Nah, jadi anda lihat itu kapal kapal luar negeri punya. Jadi ini kan laut lepas. Jadi mereka datang ke sini. Jadi mereka tinggal di kapal. Nah, tuh. Ini tempatnya udah ya, seger. Jadi yang lihat situ, yang ada tiang listrik itu jalan umum, jalan umum, tapi dibatasi sama tembok. Jadi nature-nya dapat, alamnya dapat tempat ini. Jadi kalau misalnya anda mau kemari, saya persilahkan, karena di sini bentuk villanya itu yang seperti saya nginapin, sama ada yang ada juga ada villanya lebih besar lagi. Nah, jadi di sini ada tiga tipe kamar. Jadi kalau anda kemari ya, saya recommended deh kalau anda mau kemari, hanya perjalanan cukup jauh kemari. Tapi ingat, jalannya itu sangat bagus, aspal. Dah, daerah Aceh ini semua jalannya aspal. Mau di Aceh Tengah, Aceh Timur, semua jalannya aspal. Jadi seperti ini itu, itu ayunan. Tadi saya sudah naikin, bisa digunakan. Terus kalau anda menggunakan kayang itu bisa digunakan juga kalau anda mau makai. Nah, nih. Cukup tenang ya, tempatnya cukup tenang sekali. Oke, demikian liputan saya hari ini di tempat ini. Untuk masalah harga itu anda bisa lihat di aplikasi yang biasa anda gunakan. Nah, terus so far tempatnya tenang. Tadi di kamar ada AC-nya. Kalau anda mau pakai AC bisa. Kalau anda pakai pasangin juga ada di juga disediakan. Gitu, air panas juga ada, WiFi-nya juga ada. Nah, jadi sini cukup tenang bagi anda yang mau ingin ketenangan. Kalau misalnya anda ingin lama hari di sini, anda bisa negosiasi sama pemiliknya. Nah,
sama pemiliknya, langsung atau ke petugasnya. Nah, demikian liputan saya dari Aceh, tepatnya di Sabang. Kita tonton terus liputan saya yang lain di hotel yang lain dengan suasana yang lain, karena saya ada beberapa hari ada di sini nanti di Sabang. Nah, kemarin saya baru beberapa hari di Takengon, nah Aceh Tengah. Sekarang saya di Sabang. Oke, tonton terus liputan saya. Jangan lupa like and subscribe, share and ke sosial media Anda supaya orang tahu, bisa menikmati suasana yang baru bersama mereka, bersama teman-temannya, saudara, teman dekat. Terima kasih. Salam sehat selalu buat kita semua. Say. Jadi semua berfungsi ya, ini berfungsi. Berfungsi ya, ini saya duduk pada kembali ya. Berfungsi kembali. Mat. Nikmat sekali.